Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua, yaitu cara mendapatkan saldo Dana dan juga saldo PayPal secara gratis ya. Di sini aplikasi ini sangat baru dan kita bisa login langsung kita dikasih bonus 50.000, dapat 50.000 poin ya di sini, dan nanti kita bisa tukar ke saldo Dana ataupun saldo PayPal kalian masing-masing ya. Dan untuk itu bagi kalian, sebelum kita lanjut ke tutorial lebih lengkapnya, saya mohon dukungan dan supportnya untuk membangun channel ini dengan tekan like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa diaktifin loncengnya biar kalian tahu nanti kalau saya upload video baru lagi. Oke ya, well teman, bagi kalian yang ingin ikutan giveaway pulsa gratis, silahkan saja cek di deskripsi di bawah video ini ya. Langsung saja tanpa menunggu lama, kita buka untuk aplikasinya ya. Untuk link aplikasinya sudah saya sediakan di deskripsi, ataupun juga bisa kalian cari saja di Play Store secara gratis ya. Dan untuk nama aplikasinya adalah Indotoday ya, buat teman bisa kalian lihat di sini di update itu tanggal 23 April 2021 ya, dan di sini dirilis itu tanggal 16 April ya 2021 ya. Jadi aplikasi ini sangat baru sekali ya, karena di sini saya sudah mendownloadnya. Langsung saja saya akan buka terlebih dahulu. Oke, setelah saya berhasil membuka dan tampilan awalnya itu adalah seperti ini ya, teman-teman. Di sini bisa kalian lihat, baca, selesaikan tugas, dapatkan penghasilan uang ya. Di sini masuk dan dapatkan hadiah 50.000 poin ya. Di sini langsung saja masuk, dan kalian bisa masuk menggunakan akun Facebook kalian masing-masing ya. Di sini cuma login bisa menggunakan akun Facebook dan dapatkan 50.000-nya ya. Di sini dan bisa kalian lihat saldo saya sudah menjadi 50.000 poin, dan di sini kalian kerjakan misinya dan selesaikan tugas berikut dan dapatkan 1 juta poin, bisa ditukarkan uang tunai atau digunakan ya. Di sini bisa kalian jawab pertanyaan, di sini kalian klik saja jawab pertanyaan, nanti kalian bisa beruntung mendapatkan poin lebih banyak lagi ya. Dan di sini apa itu Indotoday ya, kalian bisa jawab adalah aplikasi berita yang direkomendasikan oleh Smart Tech ya. Di sini ada juga dapat menonton video, kita checklist saja yang di bawah ini. Dan apa itu poin, yaitu kita poin dapat diperoleh dengan membaca berita, menonton video seperti itu ya. Di sini kita bagaimana Indotoday bisa menghasilkan uang, kita jawab yang masuk dan gunakan Indotoday yang di bawah ini ya. Kalian klik pertanyaan selanjutnya kalau jika sudah di checklist ya. Di sini kalian mengapa pengguna Indotoday dapat menghasilkan banyak uang, kita checklist saja ya buat teman. Seperti itu pokoknya, silahkan kalian baca dan kalian soalnya kalian tulis pria. Dan di sini kalian asal-asalan juga tidak masalah ya. Dan di sini jawab profesi ini kalian jawab saja ya buat teman. Seperti itu pokoknya jawabnya. Kalau yang ini asal-asalan yang tadi itu, kalian bisa menjawab soal dengan benar ya yang di awal tadi. Dan di sini bagaimana Anda mengenal Indotoday, silahkan kalian pilih pertanyaan yang ada di sini ya. Dan di sini tugas berhasil, selamat, Anda telah mendapatkan pertanyaan selama 150.000 ya. Dapatkan 50.000 dan kalian klik dapatkan yang ada di sini. Dan poin saya sudah menjadi 100.000 ya, di sini bisa kalian lihat. Dan di sini untuk cara yang kedua, kalian bisa check-in harian yang ada di sini ya, kalian check-in saja. Dan saya mendapatkan 10.000 poin di hari pertama ya. Dan di sini bisa kalian lihat, di sini hari pertama mendapatkan 10.000, hari kedua mendapatkan 15.000, hari ketiga mendapatkan seterusnya ya, bisa kalian lihat saja di sini. Dan di sini sampai kalau kita itu rutin sampai 30 hari berturut-turut check-in, kita itu mendapatkan 38.800 ya. Ini bisa kalian lihat, kita bisa check-in selama 1 bulan itu mendapatkan poin lebih banyak
lagi dalam aplikasi ini dan nanti bisa kita tukar ke saldo Dana ataupun saldo PayPal kita. Dan untuk misi selanjutnya, kalian bisa dapatkan hadiah dari satu artikel, kalian akan dapatkan 20.000 dengan membaca berita yang seperti ini ya. Kalian bisa baca berita sampai icon sampai ini berputar penuh ya, dan nanti kalian akan mendapatkan poin. Dan setelah itu kalian jika muncul seperti ini dan kalian tekan saja, dan kalian akan dapat 64.605 ya poin ya. Jika kalian ingin meningkatkan, bisa kalian tonton iklan dan saya akan skip terlebih dahulu. Dan setelah saya menonton iklan, maka poinnya itu dilipat gandakan ya, jika kita menonton iklan seperti itu. Oke, kita kembali ke misinya tadi ya, dan langsung saja kalian klik dapatkan yang ada di sini dan akan mendapatkan 20.000 poin ya. Di sini bisa kalian lihat poin saya sudah bertambah. Dan untuk misi selanjutnya kalian juga bisa bagikan ke teman ya di sini, ataupun juga bisa masukkan kode undangan saya. Jika tidak keberatan, nanti saya akan taruh di samping video ini nanti kode undangan saya, lalu kalian klik kirim ya. Di sini kalian nanti akan mendapatkan 50.000 poin jika kalian tidak keberatan ya. Di sini saya akan masukkan kode undangan teman terlebih dahulu ya. Oke, saya akan masukkan terlebih dahulu. Oke, setelah saya berhasil masukkan kode undangan teman, maka saya akan sudah mendapatkan 50.000 poin ya di sini. Dan ini bisa kalian lihat, dan poin saya sudah bertambah menjadi 188.000 ya di sini. Untuk kalian bisa juga undang teman yang ada di sini, akan mendapatkan 100.000 ya di sini. Dan kalian bisa sebarkan ke media sosial kalian yang kalian punya ya. Di sini bisa kalian lihat, kalian share saja. Dan ini adalah kode undangan kalian ya di sini, order referral. Dan di sini untuk cara yang berikutnya ya, kalian bisa dapatkan hadiah dari 10 artikel ya. Di sini kalian akan mendapatkan 50.000 dan poin ya. Di sini kalian dikasih kesempatan itu 10 kali dalam setiap harinya di sini ya. Di sini kalian juga nanti bisa menonton video ataupun mengklaim setiap jamnya ya. Bisa kalian kerjakan saja di dalam aplikasi ini ya. Di sini juga cukup menggeser-geser saja ataupun tidak kalian baca juga tidak masalah ya. Di sini saya sudah mendapatkan poin. Dan langsung saja saya akan kembali ya. Di sini saya tidak akan menonton iklan karena nanti durasinya kelamaan ya. Di sini, dan di sini kalian bisa dapatkan, kalian setelah mulai membaca ya di sini, dan saya mendapatkan 14.655 tadi ya. Dan di sini kalian bisa dapatkan hadiah dengan membaca berita terusan ya 3 kali, dan ini 1 kali. Kalian teruskan bacakan saja ya teman-teman untuk cara mendapatkan poin lebih banyak di dalam aplikasi ini. Dan juga kalian bisa menonton video di dalam aplikasi ini ya buat teman-teman. Kalian bisa menonton dan lakukan tugas seperti itu ya. Dan di sini adalah roda keberuntungan ya, dan di sini kalian bisa putar roda gratis ya. Di sini sisa 1, dan setiap harinya itu kalian dikasih 1 kali kesempatan ya. Di sini saya mendapatkan 18.800 poin ya. Di sini jika kalian ingin melanjutkan, kalian bisa tonton video yang ada di sini, dan nanti kalian akan bisa membuka menu box yang ada di sini ya. Kalian bisa tonton video terlebih dahulu, dan nanti kalian akan mendapatkan poin lebih banyak lagi ya untuk cara mendapatkan poin di dalam aplikasi ini. Pokoknya silahkan kalian kerjakan saja di dalam aplikasi ini. Dan masih banyak lagi menu-menu di dalam aplikasi ini ya. Kalian bisa juga mendownload, install aplikasi, dan kalian bermain juga akan mendapatkan poin lebih banyak ya. Dan tentunya ini bisa kalian baca saja untuk keterangan lebih jelasnya ya. Untuk menonton video juga mendapatkan poin. Dan di sini kalian bisa baca-baca saja ya di sini. Untuk mendapatkan poin itu lebih mudah, kalian juga bisa bagikan ke teman, yaitu di Facebook kalian ya. Di sini kalian bisa posting ataupun tidak apa-apa ya, kalian kembali saja, kalian juga akan mendapatkan poin lebih banyak lagi ya. Kalian klik dapatkan, dan saya sudah mendapatkan 10.000 lebih ya. Di sini mudah banget untuk cara mendapatkan poin, dan kalian tinggal saja kalian klaim saja dan dapatkan ya. Di sini saya sudah
mendapatkan 267.000 ya di sini. Jika poin kalian sudah mencukupi, kalian keluar kas yang ada di sini ya. Untuk cara penukarannya, di sini ada menu penukarannya itu ada dana dan PayPal ya. Kalau ke dana itu minimal penarikannya 5.000, kita membutuhkan 1 juta poin ya, dan 5.000 itu kita membutuhkan 1 juta poin. Dan ini ada beberapa pilihannya ya, ada 25.000 dan juga 50.000, 100.000, 250.000 dan 500.000 ya. Lalu kalian klik konfirmasi penarikan ya. Di sini tidak ada namanya undang teman ya. Di sini kalau undang teman itu kalian bisa mengisi nomor kalian di sini ya, di sini bisa kalian isi dan kalau kirim kode verifikasi lalu kalian tautkan sekarang ya di sini. Meskipun kita itu mengerjakan, kita bermain di dalam aplikasi ini, kita bisa melakukan penarikan ya tanpa undang teman ya di sini. Dan di sini untuk PayPal itu 16, US dollar ya. Di sini membutuhkan 50 juta dolar ya. Dan juga ada 32 US dollar dan juga ada 65 dolar dan juga ada paling maksimal itu 160 dolar ya. Dan di sini bisa kalian masukkan alamat PayPal kalian dan juga nama alamat di PayPal kalian masing-masing ya di sini, dan lalu klik konfirmasi penarikan. Seperti itu ya buat teman-teman untuk cara melakukan penarikan di dalam aplikasi ini. Silahkan kalian pelajari saja, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian semua, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan aplikasi ini sudah terbukti membayar ya, ada orang yang sudah melakukan penarikan di dalam aplikasi ini ya. Oke, terima kasih buat kalian semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.